bid'ah wal ahwa, ahlul bid'ah al aqaidiyah wa ahlul bid'ah al siyasiyah. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. Ikhwani fi din, azan wa azakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita berada di awal-awal daripada penafsiran surat Al-Ma'idah. Surat Al-Ma'idah dinamakan dengan Al-Ma'idah karena terjemahan bebasnya adalah hidangan. Al-Ma'idah itu artinya adalah hidangan. Di dalam surat ini nanti ada penyebutan tentang Al-Ma'idah, yaitu nah barakallahu fikum, ketika orang-orang kafir yang mereka tidak mau beriman, mereka meminta kepada nabinya agar mendatangkan hidangan dari langit agar semakin percaya katanya. Nah, itulah termasuk salah satu penamaan surat Al-Ma'idah, karena di dalamnya ada penyebutan Al-Ma'idah. Naam, itu hidangan. Sekarang kita akan masuk ke ayat yang ketiga, masih juz yang keenam dari surat Al-Ma'idah. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ayat ini nanti, ayat yang ketiga ini adalah ayat seputar rincian daripada hewan-hewan yang atau beberapa makanan yang haram untuk kita makan. Jadi upayakan perhatikan baik-baik, karena makanan atau minuman yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Di sana ada yang samar-samar dalam artian tidak jelas keharamannya dan tidak jelas juga kehalalannya. Dalam keadaan seperti itu, kalau rancau atau ragu tentang kehalalan atau keharamannya, yang lebih baiknya adalah menghindar, tidak mengkonsumsi atau tidak memakannya. Namun kalau yang jelas-jelas haram, tinggalkan. Yang jelas-jelas halal, enggak perlu ragu lagi untuk memakannya. Kita lihat apa yang Allah sampaikan di sini. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih والمنخنقة والموقودة والمتربية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف للإثم فإن الله غفور رحيم. Artinya, telah diharamkan atas kalian bangkai. Bangkai haram, bangkai apa saja kecuali yang dikecualikan, bangkai belalang dan ikan. Paham ya? Nah, kalau ikan atau belalang itu dikecualikan. Kan disebutkan dalam hadis bahwasanya ada dua bangkai yang dikecualikan dan juga apa? Ada dua darah yang dikecualikan. Paham ya? Dua bangkai, bangkai ikan sama apa? Belalang. Halal, tafadhol, silahkan. Antum dapat belalang misalkan, kemudian barakallahu fikum, antum ambil, dibuang apa bulunya, kemudian antum patahkan kepalanya, bismillah, makan, enggak masalah, halal. Paham ya? Nah, tapi belalang yang bagaimana? Tentunya belalang-belalang yang biasanya dimakan oleh orang. Karena belalang itu juga ada yang berbahaya juga. Kalau orang makan belalang yang mungkin warna-warni itu, tahu kan yang warna-warni itu, walang bidur itu ya, itu kalau antum makan bidurin biasanya. Gatel tuh ya, enggak sembarangan ya. Jadi belalang itu halal, memang halal, tapi belalang yang biasanya orang makan. Paham ya? Nah, ikan juga halal. Nah, ikan halal, mau ikan darat atau ikan laut. Ikan darat maksudnya di sungai-sungai. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, ikan yang kita ternak atau semisalnya, ikan laut jelas halal ya. Naam. Untuk darah apa yang halal? Dua darah yang halal. Hati sama apa? Apa? Limpa. Paham ya?
Nah, barakallahu fikum al-kabit wattihal, yaitu hati dan limpa itu, nah barakallahu fikum itu halal. Adapun al-bangkai ikan dan nah belalang tadi itu. Kita lihat, hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam. Allah Ta'ala haramkan atas kalian bangkai dan darah. Darah haram ya. Misalkan biasanya orang-orang jualan di angkringan itu hati-hati. Kalau ada gumpalan kok warna merah-merah, hitam-hitam itu dicek dulu. Benar-benar hati atau darah? Karena darah itu kalau darah ayam ketika sembelih itu diendapkan di mangkok atau semisalnya nanti dipotong-potong mirip hati itu. Paham ya? Kadang mereka jual enggak pandang bulu, pokoknya dapat uang gitu ya. Itu bahaya. Kalau bahasa Jawanya dideh istilahnya. Kalau bahasa Indonesianya ya gorengan darah gitu aja. Kalau darah digoreng gitu ya. Nah, Allah musta'an. Itu juga hati-hati. Walahmul khinzir, daging babi haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan sesembelihan yang disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Contohnya dia menyembelihnya baca bismillah, bismillah, tapi nyembelihnya untuk berhala. Bismillah, nyembelihnya untuk apa? Untuk bikin jembatan misalkan. Bismillah, nyembelihnya untuk kuburan. Nah, itu haram. Faham ya? Haram. Nah, barakallahu fikum, hati-hati. Wal munkhaniqatu, hewan yang mati tercekik. Jadi antum misalkan taruhlah mau berkorban, bawa apa, kambing, kan biasanya talinya. Lah antum tarik-tarik kambing di kamu jalan, tarik saking keras nariknya, meninggallah kambing tadi itu, meninggal dunia kambingnya. Paham ya? Nah, saat itu walaupun antum baca bismillah ketika narik, tapi meninggalnya karena tercekik tadi itu haram. Walaupun kambing. Paham ya? Karena kan kambing itu boleh konsumsi, boleh dimakan dengan penyembelihan yang syar'i, sembelih dengan cara yang syar'i. Itu munkhin, munkhanifah itu maksudnya mati karena tercekik. Nah, tercekik atau yang semisalnya, mungkin perutnya juga terikat tali kemudian tarik sehingga tertahan meninggal, sama aja, itu juga haram. Faham ya? Kemudian wal mauqudatu. Wal mauqudah itu hewan yang nah barakallahu fikum, nah matinya karena apa? Dipukul atau nam dicambuk misalkan. Antum bawa kayu karena sapinya sulit sekali dikendalikan, antum pukul pakai kayu. Sekali pukul bismillah, langsung sapinya geblak mati. Paham ya? Halal atau haram? Haram. Walaupun sapi, karena tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Ayo, jadi al-mauqudah itu mana hewan yang mati karena dipukul. Paham ya? Karena dipukul atau karena dicambuk dengan batu atau dipukul dengan yang semisalnya kok mati, itu haram. Kemudian wal mutaraddiyatu, hewan yang mati karena jatuh. Paham ya? Dia kita ngejar mau nyembelih kambing, kambing lari kita kejar. Ternyata kambing begitu kejar lari jatuh dia. Peleset jatuh. Langsung mati kambingnya. Haram atau halal? Haram. Karena kita enggak menyembelih dengan cara yang syar'i. Faham maksudnya ya? Kemudian contoh yang lain apa? Nah, kita lagi mau nyembelih sapi, sapinya lari. Kita kejar, ternyata sapinya masuk sumur. Wah, masuk sumur, sumurnya 3 meter, 4 meter aja. Masuk itu langsung mati sapinya. Halal atau haram? Haram. Faham ya? Jadi, mutaraddiyah itu adalah hewan yang mati karena apa tadi? Jatuh. Di tempat yang tinggi, nah itu atau itu jatuh. Jatuh langsung mati itu haram hukumnya. Kemudian wannatihatu, hewan yang mati karena apa? Naam barakallahu fikum, naam saling menanduk, kena tanduk. Biasanya kambing itu kan punya tanduk ya itu ya, saling tanduk menanduk di situ. Ternyata salah satu di antara dua kambing tadi itu ada yang meninggal dunia kena tanduknya tadi itu. Nah, saat itulah kita katakan haram, enggak boleh kita konsumsi, enggak boleh kita makan daging kambing yang mati karena kena tanduk tadi itu. Faham ya? Itu semuanya sudah dijelaskan terang-terangan. Tapi orang awam yang jauh dari ilmu biasanya mereka eman-eman, ya enggak? Sapi ini kalau posisinya normal harganya 15 juta. Tapi karena mati tercekik tadi, kalau kita kubur eman-eman dijual 4 juta. Haram. Walaupun 4 juta haram ya. Nah, terus bagaimana solusinya? Ya dikubur, selesai. Enggak ada dijual-jual situ ya. Karena apa? Karena udah haram. Itu dikatakan bangkai, masuk dalam kategori bangkai walaupun belum busuk baunya, walaupun belum apa? Busuk tetap bangkai itu. Karena meninggalnya atau matinya tidak disembelih dengan cara yang syar'i. Mohon insyaallah. Naam. Jadi perlu diperhatikan baik-baik ya. Hewan-hewan yang disembelih dengan cara syar'i, kita pun harus melalui jalurnya. Bagian leher, ya enggak? Sudah putus apa? Dua urat yang inti. Dua urat yang inti, urat pernafasan sama urat apa?
saluran makanan. Itu harus putus itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu apa? Kalau antum nyembelih kambing, nyembelih sapi, nyembelih unta, kok nyembelihnya antum nyembelih apa? Bagian ekornya. Bismillah itu. Akhirnya pendarahan sapinya. Untanya pendarahan, kambingnya pendarahan. Matilah kambing tadi, unta tadi. Haram atau halal? Haram. Walaupun antum nyembelihnya baca bismillah karena bukan pada tempatnya itu loh. Paham ya? Antum nyembelih unta. Nah, barakallahu fikum, antum nyembelihnya pada telinganya. Bismillah itu. Haram atau halal? Haram, karena bukan pada tempatnya. Itu sudah diatur semuanya ya. Wa ma akala sab'u illa ma dzakaitum. Ini masyaallah. Dan juga hewan yang diterkam oleh binatang buas. Hewan diterkam oleh binatang buas. Antum lagi ngejar ayam, ayam antum mau sembelih sulit ditangkap. Antum kejar ternyata apa? Ayam tadi diterkam oleh apa? Harimau misalkan. Atau diterkam oleh singa misalkan. Paham ya? Nah, setelah itu singanya setelah menerkam pergi dia. Karena saking takutnya ayam tadi kan mati dia. Nah, antum datangi ke situ, haram. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kecuali apa? Illa madzakaitum. Kecuali kalau antum sempat menyembelihnya. Penting ini. Paham ya? Jadi kambing tadi itu kambingnya jatuh. Nah, dia masih posisinya gerak-geraknya. Antum sempat menyembelih, halal. Paham belum? Kemudian antum mengejar sapi, sapinya jatuh ke sumur. Masih apa? Masih bernapas sapinya. Antum sembelih, halal, halal. Paham ya? Halal. Intinya sempat apa? Sempat menyembelih tadi itu. Sempat menyembelih. Naam. Inlamat zakaitum, kecuali kalau sempat sembelih. Faham maksudnya ini ya? Nah, antum ngejar kambing, lari, kemudian kambingnya apa? Dihadang singa misalkan. Mau diterkam, singanya langsung lari karena ketahuan sama kita ya, lari. Kemudian kambingnya udah apa? Ketakutan, udah gemetaran dia kambingnya ya. Kita sembelih. Halal enggak? Halal. Yang haram itu adalah apa? Kita enggak sempat menyembelih. Faham maksudnya? Yang kena pukulan tadi pun kita kena pukulan, kemudian jatuh sapinya masih hidup kita sembelih, halal. Faham maksudnya ya? Naam, insyaallah bisa difahami. Berikutnya, wa ma dzubiha 'alan nusub, dan hewan yang disembelih untuk berhala. Persembahan untuk berhala, berhala fulan, berhala alan, misalkan antum nah menyembelih untuk berhala tersebut haram hukumnya. Wa antas taqsimu bil azlam, dan juga apa? Naam barakallahu fikum. Nam telah diharamkan juga kalian bersumpah dengan apa? Nam azlam, azlamnya bersumpah. Maksudnya di sini adalah apa? Untuk menentukan nam barakallahu fikum nasib hidupnya. Paham ya? Itu juga dilarang juga. Contohnya apa? Zaman dahulu kalau mereka nam bersumpah atau menentukan nasib hidupnya itu mereka menggunakan apa? Panah. Panah yang belum ada apa? Bulu-bulunya. Jadi masih anak panah itu ya, anak panah yang belum ada bulu-bulunya kan masih halus itu ya. Mereka meletakkan tiga anak panah. Satunya ditulisin mengerjakan, satunya ditulisin tidak mengerjakan, satunya kosong. Tiga anak panah ini dimasukkan dalam Ka'bah, orang-orang jahiliyah terdahulu. Setiap kali mereka mau melakukan ritual atau pekerjaan, mengambil salah satu anak panah dari itu. Nanti kalau dapat tulisan kerjakan, baru bekerja mereka. Kalau dapat tulisan tidak mengerjakan, enggak mengerjakan. Kalau tulis kalau kosong, diulangi sekali lagi. Itulah namanya nah barakallahu fikum yang nam dikatakan apa? Mengundi nasib dengan panah. Jadi dia menentukan nasib hidupnya dengan panah tadi itu, maksudnya dengan anak panah yang belum ada bulu-bulunya, masih mulus itu ya, masih halus itu ditulisin, dikerjakan, tidak dikerjakan, ya satu-satu kosong, jadi tiga ada. Paham ya? Nah, itu orang zaman jahiliyah menggunakan seperti itu. Nah, Allah musta'an. Ya, dikenal berikutnya dengan tatayur, semisalnya itu. Nah, kalau tatayur kan dengan burung atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Dzalikum fiskun, itu semuanya adalah kefasikan. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum, pada hari ini orang-orang kufar mereka putus asa untuk mengalahkan agama kalian karena sudah menang agama Islam. Fala takhshawhum, fala takhshawhum akhshawni. Maka kalian jangan takut kepada mereka, dan takutlah kalian kepada aku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku telah sempurnakan untuk kalian agamaku. Atau ni'matku. Aku sempurnakan untuk kalian. Wa raditu lakum Islam madina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, jadi Islam ini agama satu-satunya ya, tidak ada duanya.
Dalilnya banyak sekali, di antaranya apa kemarin? Selain ini apa? Inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah Ta'ala hanya agama Islam saja. Kemudian juga firman Allah Ta'ala, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Nah, barakallahu fikum. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam sebagai agama, maka tidak akan diterima sedikit pun. Nah, barakallahu fikum, dari orang tersebut amalannya, dan dia kelak termasuk orang-orang yang rugi. Nah, jadi agama hanya agama Islam saja, agama yang diridhoi. Berikutnya, fa man turra fi mahmasatin ghairu mutajanifin lil ism fa innallaha ghafurur rahim. Masyaallah. Benar-benar sempurna syariat ini. Apa yang disebutkan sini? Kalau terpaksa barang-barang yang haram tadi itu, kalau terpaksa dalam keadaan dia benar-benar kelaparan, bukan menyengaja berbuat dosa, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni, Zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Maksudnya, hewan-hewan yang diharamkan tadi, barang-barang yang haram tadi itu, kalau terpaksa jadi diperbolehkan, ya enggak? Nah, sudah kita lewati pembahasannya, kaidah yang sangat penting mengenai hal ini, apa kaidahnya? Nah, awal mulanya haram, paham ya? Tapi karena terpaksa jadi halal, diperbolehkan. Ingat enggak dalam kaidul fikhiyah pantunnya apa? Ihsan. Ya. Na'am, wa laisa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'attirari. Syahidnya yang kedua, wa la muharramun ma'attirari. Yang pertama tadi juga termasuk kaidah penting. Wa laisa wajibun bil iqtidari. Tidak ada kewajiban kalau enggak mampu. Awal mulanya orang wajib sholat dengan berdiri, ya enggak? Kalau enggak mampu berdiri, apakah dipaksa? Tidak, dengan duduk. Kalau enggak mampu dengan duduk, dengan berbaring. Itu maksudnya ya. Nah, yang kedua, na barakallahu fikum wa la muharramun ma'tirari. Tidak ada yang diharamkan kalau darurat, terpaksa. Walaupun bangkai, walaupun darah. Paham ya? Kalau semulanya itu haram tapi karena terpaksa darurat halal. Paham maksudnya ya? Seperti itu. Jadi kaidah itu dihafal karena penting sekali dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin nah kita sekarang belum menjumpai, tapi suatu ketika kalau ada itu tahu gitu ya. Na'am barakallahu fikum wa laisa wajibun bil iqtidari wa la muharramun ma'tirari. Naam. Jadi kalau perkara yang wajib itu waktu kita enggak mampu, ya enggak dipaksakan. Menempuh cara yang berikutnya yang kita mampui, ya enggak? Kalau ada suatu perkara yang haram, kalau kita terpaksa boleh mengkonsumsi, boleh menggunakannya sesuai dengan apa? Kadar daruratnya, enggak boleh lebih dari itu. Ya enggak? Nah, barakallahu fiik wa kullu mahdhurin ma'ad darurah biqadri ma tahtaju ad-darurah. Setiap perkara yang haram karena darurat itu boleh dilaksanakan, boleh dilakukan, boleh dikonsumsi sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat, enggak boleh nambah lagi. Contohnya gini. Nah, contohnya terpaksa antum harus makan apa? Bangkai. Enggak ada makanan lain, adanya bangkai. Allahumma musta'an. Allahumma salim salim ya. Nah, adanya bangkai. Antum ketika makan bangkai tersebut, baru satu suap, dua suap langsung tegak tulang punggungnya. Sudah bisa berdiri lagi. Boleh enggak nambah lagi satu piring itu? Boleh enggak nambah satu piring? Boleh enggak nambah lagi? Enggak boleh karena sudah apa? Hilang daruratnya. Kalau belum hilang daruratnya, tafadhal nambah enggak masalah. Tapi kalau sudah hilang daruratnya, nambah lagi enggak boleh. Faham maksudnya? Itu maksudnya ya. Jadi sesuatu yang diharamkan kemudian halal karena darurat sesuai dengan kadar daruratnya. Kalau sudah enggak darurat enggak boleh nambah lagi. Paham ya? Wah, ana mau nambah nih. Satu piring lagi. Bangkai padahal. Allah musta'an, enggak boleh. Karena dia sudah tegak tulang punggungnya dengan satu suap, dua suap tadi itu. Na'am barakallahu fikum. Berikutnya kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun astaghfirullah, haramallahu 'alaikum al-maytata. Allah telah haramkan atas kalian bangkai. Wa yal hayawan alladhi tufarikuhul hayah biduni zakatin. Ini penting, catatan penting ini ya. Bangkai itu maksudnya apa? Hewan yang telah apa? Hilang kehidupannya tanpa disembelih. Jadi bangkai itu dengan bayangan antum yang baunya busuk itu enggak. Itu juga bangkai itu diantaranya. Kalau antum lewatkan, bau bangkai ini. Nah, enggak harus itu. Bangkai itu enggak harus, yang baunya busuk itu enggak harus. Itu cuma diantaranya. Ini lihat ini. Apa itu bangkai? Hewan yang hilang kehidupannya, paham ya? Dipisahkan dengan kehidupannya, hewan yang mati maksudnya, tanpa disembelih. Paham belum?
ada sapi mati karena apa? Karena tercekik, bangkai. Ada kambing mati karena terlempar batu, bangkai. Walaupun belum bau busuk. Faham maksudnya ini ya? Itu dalam kaidah syar'iyah seperti itu. Jangan sampai antum pahamnya bangkai itu yang bau busuk saja. Itu keliru, itu diantaranya. Faham ya? Ada unta. Nah, dia dipotong ekornya, keluar darahnya, mati. Bangkai bukan? Bangkai juga walaupun belum bau busuk. Faham maksudnya ya? Ini penting sekali kaidah ini. Al hayawan alladzi tufariqul hayah biduni dzakah ini. Ini catatan penting ini ya. Bangkai itu maksudnya adalah hewan yang mati tanpa disembelih dengan sembelihan yang syar'i. Itu bangkai. Nah, barakallahu fikum. Wa harrama 'alaikum ad-dam as-sa'il al-murad. Dan juga haram atas kalian darah yang mengalir. Haram. Antum mengalirkan darah, bismillah, kemudian antum minum misalkan itu haram. Baik yang mengalir maupun yang tidak mengalir, misalkan diendapkan di tempat kemudian digoreng pun juga haram. Namallahu musta'an. Kita lihat. Walahmul khinzir, daging babi, haram. Hati-hati kalau antum keluar di tempat-tempat yang enggak dikenal, tanya-tanya dulu. Karena mereka orang-orang kufar, orang-orang barakallahu fikum al-fusaq, orang-orang fasik, terkadang mengatasnamakan apa? Enggak langsung daging babi itu enggak, dengan istilah-istilah. Paham ya? Apa kemarin? Kalau babi B2, kalau anjing B1. Paham ya? Itu hati-hati. Istilah itu ma'ruf di kalangan orang-orang yang sudah mengenalnya. Paham ya? Rita-rita B2, hati-hati. Jangan datang ke situ. Paham ya? Nah, BPK, babi panggang paru. Di Medan terkenal itu ya. Antum jangan lupa ada kantor BPK, ini bukan kantor itu. Kalau antum di daerah Medan, daerah tempat-tempat khusus itu ada. Banyak sekali itu BPK, bukan badan apa gitu, bukan itu babi panggang karo, itu udah makruf itu ya. Jangan singgah di situ ya. Allahu musta'an. Ada kan gitu? Nah, udah makruf itu, di makruf ya, nyatanya ya. Jadi istilah-istilah seperti itu kita mengetahui biar tidak terjerumus. Karena daging babi haram, daging babi haram. Wa ma dzukira 'alaihi khairullah ya inda dzabh. Dan hewan yang disembelih tanpa menyebutkan nama Allah ketika menyembelih atau disembelih untuk selain Allah Ta'ala. Nah, untuk berhala atau semisalnya. Contohnya gini, ketika kita nyembelih, benar nyembelihnya di leher. Tapi ketika nyembelih dia enggak ngomongnya bismillah. Tapi apa? Bismi abi misalkan, dengan menyebut nama bapakku. Bismi ammi, dengan menyebut nama nah barakallahu fikum pamanku misalkan. Bismi jaddi, dengan menyebut nama kakekku. Haram. Bismillah halal. Kalau kurban baru tambahin bismillah Allahu Akbar, itu kalau kurban. Tapi kalau selain kurban cukup bismillah saja. Faham ya? Cukup bismillah saja. Naam. Mahum soal ini? Berikutnya. Naam wal munkhaniqah allati hubisa nafsuha hatta matat. Munkhaniqah itu yang tertahan dirinya sampai mati. Tertahan ini maksudnya tercekik itu loh. Terjemahan bebas seperti itu. Tercekik itu biasanya leher. Lah kalau yang tercekik perutnya bagaimana? Sama aja. Paham ya? Misalkan nah barakallahu fikum, ini ada sapi, posisinya kita mau sembelih, lari sapinya. Masuklah ke semacam apa itu namanya barakallahu fikum, pintu atau gang gitu. Begitu masuk sapinya kejepit di situ. Paham ya? Nah, enggak bisa keluar kepalanya, udah keluar tapi perutnya masih nangsang di situ. Masih tersangkut di situ. Paham ya? Matilah sapinya nih. Halal atau haram? Haram. Walaupun yang tercekik perutnya. Paham maksudnya ya? Cuman ma'rufnya kalau tercekik itu leher. Tapi walaupun yang tertahan perutnya kena tali atau semisalnya tetap haram. Nah, kalau mati dalam keadaan seperti itu. Kita lihat di sini. Wal mauqudatu wahiya allati duribat bi'asa aw hajaran hatta matat. Mauqudah ini istilah penting nih ya, biar nanti enggak bingung ya. Mauqudah itu apa sih? Al mauqudah yaitu allati duribat bi'asa. Hewan yang dipukul dengan asa, itu tongkat aw hajar batu. Paham ya? Nah, itu namanya apa? Namanya mauqudah. Jadi karena sulit ditangkap akhirnya antum pukul oleh batu. Bismillah, haram. Walaupun baca bismillah. Paham ya? Nah, atau pakai contohnya nan tongkat, antum buat tongkat itu karena sulit ditangkap lalu antum pukul pakai tongkat. Bismillah. Mati yang kambingnya ini, halal atau haram? Haram walaupun baca bismillah karena enggak disembelih dengan cara yang syar'i. Penting ini ya. Berikutnya. Wal mutaraddiyatu wa hiya allati saqatat min makanin 'alin aw hawat fi bi'rin famatat. Ini penting juga. Hewan mutaraddiyah. Mutaraddiyah itu adalah hewan yang jatuh dari tempat yang tinggi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, contohnya, antum mau nyembelih kambing di lantai 4 misalkan.
Mungkin karena tempatnya luas itu ya, kemudian nyembelih kambing di atas itu, kambingnya lari yang terkejar, jatuhlah dia dari lantai 4 ke bawah, sampai bawah meninggal dunia pendaran. Paham ya kambingnya tadi itu. Paham ya, setelah itu antum turun ke bawah, antum sebenarnya sudah terlambat sudah, mati. Posisinya matinya karena jatuh di tempat yang tinggi. Halal atau haram handala? Haram. Kalau disembelih, sempat disembelih? Kalau sempat disembelih halal atau haram? Halal kalau baca bismillah. Kan itu. Itu perhatikan baik-baik ya. Na'am barakallahu fiikum. Kita lihat sini atau hawat fi bi'rin jatuh ke sumur. Antum kejar, jatuh ke sumur, langsung meninggal dunia. Apanya? Sebenarnya menggunakan lafaz mati, tapi ana menggunakan lafaz meninggal dunia ini biar semangat itu aja. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Jadi hewannya itu begitu masuk ke sumur, mati hewannya tadi itu. Nah, itu juga haram. Wan natihah, natihah kita lihat. Wahiyal lati darabatha ukhra biqarniha bimfamatat. Natihah itu, hewan natihah itu haram kenapa? Yaitu hewan yang mati karena na barakallahu fikum ditanduk dengan hewan yang lainnya dengan tanduknya sampai mati. Saling tanduk menanduk itu ya. Na barakallahu fikum seruduk menyudruk gitu ya. Istilahnya apa istilahnya? Saling tanduk menanduk. Ya, akhirnya mati gitu loh. Itu haram. Paham ya? Walaupun apa istilahnya? Walaupun itu hewannya hewannya aslinya halal, hewan kambing atau semisalnya. Nah, matanya unta saling apa? Saling tanduk menanduk kalau ada tanduknya misalkan. Paham ya? Atau sapi saling tanduk menanduk, kambing saling tanduk menanduk. Kalau satunya mati haram. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Mafhum insyaallah. Alhamdulillah mafhum. Ayo, perhatikan baik-baik ya. Kita lihat di sini. Waharramallahu alaikum albahimah allati akalaha as-sab'. Dan Allah telah haramkan atas kalian binatang ternak yang diterkam oleh binatang buas. Binatang buas kan banyak, ada harimau, ada apa? Malikul ghabah, raja hutan, itu apa? Singa, macam-macam. Ular, ular termasuk buas juga kan, ular yang ganas itu ya, ular piton atau yang semisalnya. Nah, barakallahu fikum. Ewa, kita lihat. Itu hukumnya apa? Haram diterkam tadi itu. Kal asad wan namir wa dzib, ini lihat ini seperti asad itu seperti singa, wan namir seperti harimau, namir itu harimau ya, wa dzib serigala. Nah itu masuk hewan-hewan apa yang dikatakan hewan apa, binatang buas. Nah kalau diterkam seperti itu hewannya yang mati karena terkaman tadi haram. Nah barakallahu fikum haram. Naam wa nahdud dalik, yang semisal itu. Wastasna, ini penting ini. Wastasna subhanahu wa ta'ala mengecualikan mimma harramahu minal munhanikah wa ma ba'daha, penting. Dan Allah telah mengecualikan dari yang diharamkan tadi, mulai dari hewan yang mati karena tercekik sampai setelahnya, ma adraktum zakatahu qabla an yamutaka wa halal lakum, masyaallah. Yaitu yang kalian masih menjumpai penyembelihannya, sempat menyembelih sebelum matinya maka halal. Paham ya? Jadi antum jumpai kambing misalkan tercekik, masih dia masih apa istilahnya gerak-gerik itu, masih gerak-gerak itu ya. Antum langsung bacakan bismillah, bismillah sembelih. Halal atau haram? Halal. Karena sempat menyembelih. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Antum menjumpai apa sapi dalam keadaan posisinya apa? Nah, telah berdarah putus ekornya. Ekornya putus. Kambingnya itu sapinya itu putus ekornya. Tapi posisinya masih hidup. Paham ya? Cuman gerak-gerik itu ya, tinggal terakhir itu antum sembelih, bismillah, halal. Karena antum menjumpai apa? Menjumpai dalam keadaan masih hidup, kemudian antum sembelih tadi itu. Kalau nyembelih setelah mati, halal atau haram? Padahal baca bismillah. Jadi sudah sapi sudah mati itu, bismillah itu. Halal atau haram? Khalid? Baca bismillah nyembelihnya? Haram, karena sudah mati. Faham ya? Kalau ini yang disebutkan tadi itu, dia belum mati itu sempat menyembelih itu loh. Itu penting sekali ya. Na'am barakallahu fikum ayo. Kita lihat lagi. Wa harrama Allahu 'alaikum ma dzubiha li ghairillah 'ala ma yunsab li ibadah min hajr aw ghairihi. Min hajr aw ghairihi. Artinya, dan Allah telah haramkan atas kalian sesuatu yang disembelih untuk selain Allah, baik yang ditancapkan berhala maksudnya untuk diibadahi berupa batu atau semisalnya. Hati-hati, ini juga haram. Nyembelih itu gapura. Tahu gapura itu? Gapura-gapura itu yang pinggir jalan itu biasanya kalau orang bikin itu kan ada semacam ritual biasanya sebagian mereka. Wah ini kalau dibikin seperti ini, sembelian misalkan. Nah itu haram, jangan dimakan. Nah,
atau semisal kuburan atau semisalnya. Wa haramallahu alaikum an tatlubu ilma ma qusima lakum aw lam yaqsim nam bil azlam. Artinya dan haram atas kalian untuk mencari atau untuk mengetahui ilmu ma qusima lakum yang telah apa? Nah barakallahu fikum ditetapkan untuk kalian bagian kalian. Nah barakallahu fikum aw lam yaqsim bil azlam atau yang nah barakallahu fikum tidak bersumpah dengan apa? Nah, dengan apa? Dengan azlam itu maksudnya semacam anak panah tadi itu. Faham maksudnya ya? Maksudnya itu haram untuk apa? Mengetahui ilmu yang kalian inginkan, seperti ingin bekerja, ingin belajar atau ingin melakukan perkara. Ya, maksudnya haram menentukannya dengan panah atau semisalnya, anak panah atau semisalnya. Waya al-qidah ini, ya kan? Ini anak panah. Nah, allati kanu yastaqsimuna biha idza aradu amran qabla an yaqdumu alaihi. Yang dahulu mereka menggunakan dengannya untuk saling sumpah, nah, apabila mereka ingin melakukan suatu perkara sebelum mereka mengerjakannya. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, sebelum mereka mengerjakannya. Nah, Allahu musta'an. Ya, wa. Jadi mereka seperti itu, pakai anak panah, busur panah itu, nah, barakallahu fikum, yang belum apa? Yang belum ada bulu-bulunya itu. Tiga, yang satunya tulis dikerjakan, satunya tidak dikerjakan, satunya kosong, ditaruh di dalam Ka'bah. Setiap kali orang jahiliyah itu mau melakukan perkara, ngambil itu satu. Kalau ada tulisannya kerjakan, kerjakan. Kalau enggak. Kalau kosong, diulang lagi. Itu namanya apa? Namanya mengundi nasib dengan panah haram. Naam. Dzalikumul madzkur fil ayah minal muharramat idzar tukibat. Yang disebutkan semuanya itu dalam ayat itu termasuk perkara-perkara yang haramkan apabila dilakukan atau dilaksanakan. Khuruj an amrillah, keluar dari perintah Allah Ta'ala wa ta'atih, dan keluar dari ketaatan kepada-Nya ila ma'asiyatih, menuju ke maksiatan. Al-an in qata'a tam'ul kuffar, al-an in qata'a tam'ul kuffar min dinikum. Sekarang angan-angan orang kuffar sudah terputus, sudah putus asa mereka min dinikum, untuk mengalahkan agama kalian. Antartaddu anhu, untuk apa? Untuk kalian agar murtad dari agama tersebut, sudah terputus. Ila syirki, na barakallahu fikum, maksudnya agar kalian itu murtad dari agama kalian menuju kesyirikan, terputus, mereka sudah putus asa. Ba'da'an nasartukum alaihim, setelah apa? Setelah aku menolong kalian, na memerangi mereka. Fala takhafuhum makhafuni, maka kalian jangan takut kepada orang kufar dan takutlah kepadaku. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Hari ini hari ini hari apa waktu itu? Hari apa ini? Pada hari ini hari apa? Pada hari ini aku telah sempurnakan agama kalian untuk kalian. Hari ini waktu itu hari apa waktu itu? Yaumul Arafah ya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Jadi posisinya nanti dijelaskan seperti itu. Dalam keadaan apa? Menunjukkan bahwasanya saat itu diberikan pertolongan. Sudah menjelang akhir-akhir Rasulullah SAW itu hajjatul wada'. Nah, barakallahu fikum, haji perpisahan. Kita lihat. Fala takhafu ma khafuni, al-yawma akmaltu lakum dinakum, dinal Islam. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, agama Islam. Bitahqiqin nasr wa itsmam syariah, dengan apa? Mewujudkan pertolongan dan menyempurnakan syariat. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Bi ikhrajikum min dhulumatil jahiliyah ila nuril iman, dengan mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya Islam. Wa raditu lakum al-Islam dinan falzamuh, dan aku ridho untuk kalian Islam sebagai agama, maka berpegang teguhlah dengan Islam tersebut. Wala tufariqu, dan jangan kalian memisahkan dari agama Islam tersebut. Famanitturra fi maja'atin ila aklil maitah, penting, barang siapa yang terpaksa dalam keadaan yang lapar, terpaksa makan bangkai, wa kana khaira ma'ilin amdan lil ism, dalam keadaan dia tidak sengaja untuk berbuat dosa, falahu tanawulu, boleh bagi dia untuk mengambil makan bangkai tadi itu. Fa innallaha ghafurun lahu rahimun bih, karena Allah Ta'ala zatnya maha pengampun dan juga zatnya maha penyayang. Ingat-ingat kaedahnya ya, dua kaedah tapi mencakup semuanya mengenai agama Islam ini benar-benar sempurna. Apa itu tadi? Yang pertama, falaisa wajibun bilaqtidari, yang kedua, wala muharramun ma'attirari, perkara yang wajib kok dia enggak mampu,
itu dia enggak diwajibkan lagi. Dia menempuh cara yang dia mampu. Paham ya? Perkara yang diharamkan kalau dia terpaksa, maka enggak diharamkan lagi, boleh bagi dia untuk mengkonsumsi atau menggunakannya sesuai dengan kadar keterpaksaannya. Nasallahu alaihi wasallam wa afiyah fid dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin.